Pemirsa, dukungan untuk tenaga medis yang tengah berjuang di garis depan melawan COVID-19 terus mengalir. Melalui rekening MNC Peduli, masyarakat Indonesia tidak hanya mengirimkan alat pelindung diri, melainkan juga sembako, makanan, dan minuman ringan kepada tenaga medis agar mereka selalu semangat dalam menjalankan tugas mulianya. Tugas tenaga medis melawan pandemi COVID-19 masih sangat panjang. Namun mereka tidak sendiri, MNC Peduli dan Lotte Mart terus berbagi bingkisan kepada tenaga medis agar mereka semangat dalam menjalankan tugasnya. Kali ini MNC Peduli dan Lotte Mart membagikan bingkisan untuk tenaga medis di Rumah Sakit Hermina Kemayoran. Ya alhamdulillah bisa membantu juga karyawan di sini kan ya Mbak ya, apalagi dengan pandemi yang saat ini. Semoga masyarakat tetap sadar bahwa tetap harus menjaga memproteksi diri dengan menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan. Sejak corona mewabah, MNC Peduli dan Lotte Mart tidak pernah putus berbagi kepada tenaga medis. Sekitar 2.000 bingkisan berisi sembako sudah dibagikan kepada masyarakat dan tenaga medis yang terdampak corona. Tak hanya di Jakarta, bingkisan juga disalurkan untuk tenaga medis di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ya tentunya ini kan satu gambaran dari kerjasama di antara bukan hanya MNC Peduli dan Lotte Mart, tapi juga orang-orang yang berbelanja di Lotte Mart. Jadi banyak yang jadi stakeholder di sini gitu dan yang ikut serta untuk berdonasi. Kita harus bahu membahu menjadi satu. Jadi kita bisa apa? Ya kita coba bantu semampu dan semaksimal kami. Kalau semua orang punya pikiran seperti ini, saya rasa Indonesia akan cepat pulih. MNC Peduli bersama mitra dan masyarakat akan selalu memberikan dukungan bagi tim medis maupun non medis yang sedang bertugas melawan pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, mari kita berdonasi melalui rekening MNC Peduli agar wabah virus corona di Indonesia bisa segera diatasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.